Nindi Ayunda tak memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus kepada mantan sopirnya. Namun, Dwi Yos, kuasa hukum Nindi Ayunda, membantah kliennya mangkir. Nindi Ayunda tidak mangkir. Memang berhalangan hadir aja untuk pemeriksaan hari ini, kata Dwi Yos di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 8 Juli 2022, sore. Dwi Yos menambahkan bahwa kliennya tak bisa memenuhi panggilan penyidik bukan karena berada di luar kota untuk kerja atau liburan. Masih di Jakarta, enggak kemana-mana. Karena besok kan Idul Adha, lagi kumpul sama keluarga, ucapnya. Dwi Yos mengatakan kalau Nindi meminta penjadwalan ulang pemeriksaan setelah perayaan Idul Adha. Memang alangkah eloknya pemeriksaan klien kami setelah Idul Adha lebih bijaklah, kita harus menghormati hari raya ini ya, jelasnya. Dwi Yos memastikan kalau Nindi Ayunda tidak akan melawan atas proses hukum yang dihadapi dalam laporan tersebut.